Oke, Bung Nona, kembali lagi bersama kami di kiri. Saya Media Amanza. Sekarang kebetulan saya lagi berada di Monumen Korban Gempa 30 September 2009 yang berada di Padang. Oke, baik, langsung saja. Kebetulan ini kita berada di Monumen Tugam atau Tugu Gempa. Ada kaitannya dengan yang akan kita bahas nanti bersama Bung Fahrul dan Bung Ciloy, yaitu tentang PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang sebenarnya itu ada di wilayah Sumatera Tengah. Dan kebetulan yang jalur-jalur atau yang ditempuh oleh PDRI saat itu juga berada di daerah Sumatera Barat pada khususnya. Untuk tidak memperlama, mungkin Bung Nona sudah penasaran, langsung saja kita berdiskusi dengan Bung Ciloy dan Bung Fahrul. Baik, Bung dan Nona, kembali lagi sama saya dan Bung Fahrul di sebelah saya. Tadi Bung Ami sedikit menyinggung tentang peristiwa di Ranu Minang ini. Salah satunya yaitu korban bencana alam gempa bumi di Padang maupun peristiwa PDRI di Sumatera Tengah dulunya dan khususnya juga di Sumatera Barat. Jadi sebenarnya PDRI itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berbentuk mobile atau berpindah-pindah, bukan di satu titik tempat yang biasa dikenal oleh masyarakat luas lebih tinggi saja. Sebenarnya bukan itu. Mungkin kita akan mendengar pengantar sedikit dari Bung Harun. Baik, sekalian mengenal, saya mempunyai sebuah buku, yaitu buku saku depannya. Saya letakkan di saku karena dia memiliki nama dengan buku saku. Sebenarnya adegan ini sangat dilarang ya, meletakkan sebuah buku di saku, karena saya menyesuaikan nama dengan tempat saja sebagai menegaskan bahwa ini sebuah buku saku yang sebenarnya buku yang santai yang dapat dibaca kapan saja dan tulisannya sangat mudah untuk dipahami. Sedikit lagi untuk penegasan, ketika kita memiliki buku, sayangilah buku tersebut, tidak rawat, jangan dirusak. Ini sebenarnya buku mengenai bagaimana sepak terjangnya Syafruddin Prawira Negara sebagai ketua dari PDRI. Bukan bermaksud sebagai suatu lebih menonjolkan sifat dari Syafruddin dari PDRI ini tersebut. Buku ini juga membahas bagaimana peran-peran penting dalam anggota PDRI tersebut. Tetapi dalam buku ini dijelaskan bagaimana Syafruddin Prawira Negara ini memiliki suatu kontribusi yang lebih menonjol daripada anggota-anggota lain karena dia memiliki jiwa yang besar, ketabahan hati dalam kepemimpinannya sebagai PDRI. Bagaimana dia memiliki mendapatkan amanat sebagai ketua PDRI tanpa sebuah proses penyerahan jabatan. Pada akhir jabatannya sebagai ketua PDRI, dia melakukan suatu proses kayak penyerahan secara formal gitu, Bung. Padahal dia awalnya tidak. Ya, bisa dibilang secara kepercayaan aja mendapatkan jabatan ketua PDRI. Sebelumnya karena Bung Hatta sempat datang dan mewanti-wanti Syafruddin mengenai agresi militer Belanda yang kedua. Dia mewanti-wanti Syafruddin agar ketika kelak dia anggota-anggota pemerintahan di pusat tertangkap oleh Belanda, Syafruddin ini yang nantinya melanjutkan pemerintah Indonesia agar yang Indonesia tahun 45 itu tetap ada dan tidak hilang di telan bumi. Selanjutnya dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana sebenarnya presiden Indonesia itu bukan 7 orang tapi 9. Yakin kan, Bung? Karena sebenarnya Syafruddin Prawira Negara ini dapat dikatakan sebagai seorang presiden Indonesia walaupun jangka waktunya yang pendek sekitar 7
7 bulanan lah. Tapi dia bisa dikatakan sebagai, bukan bisa sih, memang sebagai presiden di Indonesia. Dan satu lagi yaitu Assad, dia merupakan juga sebagai presiden Indonesia 45 yang waktu itu di Yogyakarta. Sebenarnya kalau tidak ada orang, dua orang ini, maka yang dikatakan Indonesia 45 itu tidak ada. Karena yang dikatakan dengan sebuah negara itulah adanya unsur, tiga unsur, yaitu unsur pemerintahan, wilayah, dan unsur rakyat. Ketika Syafruddin memimpin PDRI ini, dia memimpin sebuah pemerintahan dari Indonesia. Kalau dia tidak memimpin, berarti Indonesia itu hangus di telan bumi. Jadi ketika Soekarno memimpin lagi, itu berarti Indonesia yang baru lagi, bukan Indonesia yang 45. Begitu ringkasan singkat dari buku ini. Baik, mungkin itu ringkasan Bung Faru dengan referensinya. Buku saku yang sebenarnya harus dirawat dengan baik ya, harus dicintai ya. Saya juga mencintai usus. Saya juga awalnya nggak setuju tadi melihat Bung Faru memasukkan buku di kantung saku ya, di saku celananya gitu. Cuma ya, kalau mungkin ketika berjumpa dengan Bung Hatta, kena marah, marah saya Bung. Ya, saya juga mungkin ya, karena buku saya nggak disampul ya, karena kejahatan beliau terhadap buku itu sangat luar biasa ya. Jadi saya balik lagi tentang PDRI ini. Dalam referensi saya Bung, bukunya yaitu Jejak yang Terlupakan, karya Feni Effendi. Beliau adalah seorang peminat sejarah, seorang pemerhati sejarah. Dan di dalam buku ini juga membahas mikro lokal. Jadi sebenarnya Pak Mestika Z sendiri, seorang sejarawan atau guru besar dari UNP, dia menyadari bahwa karya beliau, khususnya tentang PDRI, bukunya yaitu Somewhere in the Jungle, Pak Mestika Z juga sedikit memberikan kata pengantar dalam buku ini dan mengakui bahwa dalam penelitian beliau atau dalam buku beliau menyadari kekurangan aspek mikrolokal tersebut. Mikrolokal ini maksudnya tempat-tempat mobility ya, atau perpindahan-perpindahan dari PDRI ini di Sumatera Barat gitu. Pak Mestika Z kurang memperhatikan itu Bu. Dia jadi malah kayak apa ya, memberikan atensi terhadap penulis tersebut. Dan di dalam buku ini juga sebenarnya lumayan lengkap ya, dan sumber-sumbernya juga kredibel, walaupun penulis tersebut bukan latar belakang dari sejarawan. Tapi menurut saya ini salah satu sumber yang valid dan kredibel sih ya. Juga di dalam buku ini sedikit menyinggung tentang peristiwa Setuju. Ya, jadi di sini juga diuraikan tentang siapa tokoh pengkhianat, terus juga siapa korban dari peristiwa Setuju. Jadi di dalam PDRI ini ada suatu peristiwa yang dinamakan peristiwa Setuju, pembantaian kaum Republik oleh pemerintah Belanda, yang informasinya itu dibocorkan oleh kaum pengkhianat lah, tanda kutipnya ya. Jadi banyak korban dalam peristiwa tersebut, kurang lebih ada 63 kalau nggak salah saya ya. Dan kalau nggak salah itu betul, ada 63 termasuk pemerintah, Bupati Lima Kota, terus Khatib Sulaiman, maupun masyarakat sipil lainnya gitu. Jadi dalam keadaan yang cukup genting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, ada juga kendala dari internalnya Bung gitu. Masalah-masalah internal Bung. Ya cukup ini sih, cukup kompleks gitu dalam masa-masa tersebut gitu. Dan juga di dalam buku ini tentang PDRI,
lebih tepatnya lagi sebenarnya mungkin ketika kita pas di kuliah lapangan kota tinggi itu yang di 50 kota ya, ketika kita melakukan penelitian terhadap masyarakat di sana juga atau ada pemerhati sejarah di sana, beliau juga kurang sependapat ya ketika Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Bela Negara itu tanggal 19 yang bersangkutan dengan PDRI ya, sebab fakta sejarahnya itu sebenarnya PDRI itu dibentuk atau dilahirkan tanggal 22 Desember ya 1948. Sedikit bu, dalam buku ini, walaupun di dalam buku ini dijelaskan terbentuknya PDRI itu pada tanggal 19 Desember. Sedikit berlawanan. Oh, dalam referensi kita ya, mungkin. Dan karena di sini pula dijelaskan PDRI dibentuknya di Bukit Tinggi, baru diumumkan di Payakumbuh. Di Payakumbuh? Ya. Bukan di Halaban ya? Ya, tepatnya di Halaban Payakumbuh. Oh, Halaban Payakumbuh, ya, ya. Di sini tanggal 22, pengumumannya. Oh. Kalau di sana? Kalau di dalam referensi saya sih ya, ketika mandat yang diberikan oleh Soekarno-Hatta tanggal 19 Desember 1948 itu, sebenarnya kawat itu, mandatnya itu kan dikirim oleh melalui kawat ya, surat kawat gitu. Cuma kan kita ketahui tidak diterima ya oleh Pak Syaf sendiri gitu. Dan ketika beliau mengetahui bahwa Yogyakarta sudah diduduki oleh Belanda dan pemimpin-pemimpin Indonesia, pemerintah Indonesia sudah ditangkap oleh Belanda, akhirnya beliau membentuk PDRI ya. Tapi sebenarnya itu sumber yang lebih merujuk, kebanyakan sumber yang lebih merujuk itu ke tanggal 22 Desember itu di Halaban. Ya, di Halaban itu pembentukan apa ya, struktur pemerintahan gitu, struktur pemerintahan dari PDRI sendiri ya, 12 struktur gitu. Tapi dalam 12 struktur itu perangkap-perangkap gitu dalam satu orang. Dan juga sebenarnya proklamirnya itu PDRI tanggal 23. Ya, jadi rapatnya itu di malam hari atau pembentukan itu di malam hari tanggal 22 Desember 1948. Tapi diproklamirkannya itu dini hari jam 3 subuh tanggal 23 Desember 1948 gitu. Kalau di sini habis subuh 22 Desember. Iya, terus pelepan perbedaan ini fakta sejarah ya. Sedikit. Iya, iya. Ragu-ragu. Cuma mungkin saya pribadi lebih merujuk ke referensi ini karena dalam buku ini juga sumbernya juga mengaitkan dari fakta-fakta sejarah buat ya, kayak Arsipnas, kayak pemerhati sejarah di 50 kota dan pemerhati sejarah lainnya gitu di tiap kota-kota yang menjadi mobile PDRI gitu Bu. Ya, terus juga yang mengharukannya sih dalam buku ini bagi saya itu ketika perpisahan PDRI Bu. Perpisahan dengan anggota-anggotanya. Iya, anggota-anggotanya dan masyarakat Sumatera Barat khususnya ya. Itu iya, menurut saya suatu apa ya, kebesaran hati yang menurut saya sampai sekarang ini mungkin belum ada gitu, atau mungkin kita juga belum ketemu gitu ya, orang yang mungkin kita yang belum ketemu kebesaran hati seperti Pak Syaf ya, ketulusan hati beliau juga itu gokil sih menurut saya ya, karena selain dia dikecewakan oleh pemerintah Soekarno-Hatta ketika perundingan Rumroyen, itu tidak aja tidak diikut sertakan dia yang memegang pemerintahan saat itu. Iya, jadi kayak apa ya, dan sampai sekarang pun betul kata Bung Fahrul tadi, ketika masyarakat Indonesia mengenal luas presiden kita ada 7, itu lebih apa ya, gimana Bu,
Sedih bang, berat. Sedih. Walaupun secara eksplisit Pak Sap ini apa ya? Bisa secara eksplisit nggak sih bung dibilang kalau Pak Sap ini sebagai presiden? Bisa ya? Bisa. Menurut saya juga bisa gitu, sebagai dia ketua PDRI. Karena kan ketua PDRI ini sebagai apa ya, pemerintah darurat ya. Pemerintah darurat ketika dianggap sama Belanda pemerintah Indonesia. Karena dia, ya status quo gitu ya, karena sudah ditangkap nih pemimpinnya Soekarno-Hatta itu. Dianggap pemerintahan Indonesia sudah tidak ada ya, sudah habis gitu, sudah tenggelam gitu. Tapi sebenarnya kan masih ada dipertahankan. Iya, dengan surprise gitu mungkin ya, Pak Syaf dan kawan-kawannya ya, dan kolega-koleganya membuat kejutan terhadap Belanda kalau Indonesia ini masih eksis di mata dunia gitu. Bahkan mempunyai duta besar di New Delhi, di PBB, di New Delhi itu Dr. Sudarsono, dan di PBB itu N. Palar ya kalau salah. Terus juga ada Maramis, ada juga Mr. Asad yang sebagainya ini. Jadi PDRI ini saya setuju dengan buku saya pegang ini. Selain jejak yang terlupakan PDRI, tapi ada juga presiden yang terlupakan ya bu. Ini nanti kita dianggap pemberontak atau ini nggak separatis mungkin? Bagaimana bu? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada bu. Tikingan bu, kurang dalam, aman. Ya ini cuma perspektif kita berdua mungkin bung ya. Kalau kita menganggap bahwa Mr. Saf atau Pak Saf ini juga, dan Mr. Asad sebagai presiden ya, karena itu tertulis juga dalam data sejarah dan dijadikan fakta sejarah. Mungkin segitu aja bung, daripada kita lebih menjauh atau lebih ini lagi ya, mungkin kita akhiri aja kali ya bung ya. Iya bung, gua itu takutnya ntar datang takutnya bung. Nggak. Sudah aman. Ya baik, terima kasih sudah menonton kami, dan saya sangat menyarankan untuk membaca buku ini untuk menjadi apa ya, dasar pengetahuan sih. Karena buku, selain bukunya Pak Mestika Z yang Somewhere in the Jungle itu, buku ini juga apa ya, bahasanya mudah dimengerti dan mudah dipahami juga sih. Jadi sebagai apa ya, pengantar atau sudah menjadi apa ya, bisa juga jadi pegangan sih, lebih tepatnya pegangan untuk mengenal lebih jauh pemerintah darurat Republik Indonesia. Kalau saya lebih merekomendasikan ini, bukunya Pusatku ini, karena buku ini untuk lebih mengenal bagaimana Mr. Syaf tersebut dalam melakukan sepak terjangnya sebagai ketua PDRI. Buku ini dapat dikatakan buku yang sangat nyaman untuk dibaca, karena tipis dan tidak begitu besar, dapat dibaca dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun buku ini. Jadi sangat recommended lah buku ini saat lagi senggang ataupun santai. Sekian bu.